Tom, ntar dong. Kepalanya nggak usah. Kepalanya ini sekalian. Namanya siapa? Tommy. Tommy. Udah berkeluarga? Udah. Kira-kira ada pesan terakhir ya untuk keluarga? Soalnya nanti tak buka. Iya. Ininya, mata ketiganya. Agak dengan kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka sama Pak Akang. Nanti dari sini ya Pak Akang. Hidupku bisa satu rencana. Mula jin setan perupayaan si rojo dan lantun diri kawin membalaskan orang setan lainnya. Dah, sip. Siap ya, Tom? Oke. Ya, kita tinggal. Oke.
Semangat. Iya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintan mawon sing sakit wujud ka wujud yang wujud setelah ini pun rosoneng roko tumateking jiwa sukmoning jin sukmoning roh sukmoning jagat ko ibs ningken kula tumbalakan si cabang bayin pun tomi meniko. Sir, zat, sifat, wujud, 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 hadir, hadir, hadir kalian. Menurutku saat ini mbak, seneng mbak. Lihat insung kulo kalian, poro cincin, demit-demit, setan, setan, semua. Kalau aturakan si cabang bayi ini pun meniko, semongko rasuki raga, rasuki jiwa, bawa sukma tumi kalam kalian. Jining aji skoro ingkang poro demi poro jin setan laknat Allah lemah abang lemah irang lemah putih kulo aturakan si jabang bayi ini pun tomi meniko ingkang sinten mawon siket wujud ingkang wujud ipun semoga kula aturaken poro jin, poro setan, poro siluman, roh-roh halus, arwah-arwah kentayangan, poro makhluk goib, penguasa-penguasa sening kene, wahai pocong-pocong yang ada di sini. Siapa itu? Keluar kalian, keluar tunjukkan wujud kalian. Siapa itu? Hei. Hei.
Siapa itu? Tommy. Bang Arka, Tommy, bang. Tommy ini, bang. Ada suara di dalam. Astagfirullahaladzim. Tommy. Tommy, kuat kamu, Tommy. Kita jemput. Tommy. Baru uji nyali ini kamu. Mana dia? Tommy. Sadar, Tommy sadar. Mana dia, bang? Tommy. Stop dulu. Di senternya rumah mati sendiri. Hah? Tom, kamu gak apa-apa, Tom? Hah? Tom. Tommy, kamu gak apa-apa? Air. Airnya di depan, airnya tadi di depan, bang. Ambil dulu, bang. Hah? Bentar, Tom. Bangunin dulu, bang. Saya ambilkan air dulu, bang. Baru diambilin. Lurus. Nah, ada utang. Apa tadi? Kenapa? Kayak anu digeret apa kayak orang bulu gitu loh. Berbulu ya. Ditarik. Iya, ditarik. Penetrasi dulu, Pak. Bisa lepas ini, lepas dulu.
Energinya gimana? Kencang ya? Kencang, kayak ada pusarannya gitu. Pusarannya ya? Iya. Memang lokasinya tapi air, Mbak. Tuh, diminum dulu, diminum. Kenapa kamu tahu? Apa aku aja yang Tommy ngompol ya? Tommy ngompol ya, Tom? Kamu ngompol? Iya. Tommy, ya Allah. Ngompol kamu? Iya, ya, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngompol, Tommy. Lagi. Jangan kalian aja viewer, siapa yang mau uji nyali silahkan kita tinggal nih. Bahaya kita bawa. Kita balik dulu aja, Mbak. Tominya biar netral dulu. Kita netralan dulu. Kamu bisa jalan kan? Agak jauh kan? Bisa, Tom. Di bawah, Tom, kayaknya, Tom. Di cepet dulu. Aman ya lo ya. Lu bawa celana cadangan ya? Iya, bawa. Nanti bawa, bawa, di bawah, di bawah, di puntel, di puntel, di puntel. Iya. Lokasi apa yang enggak enak? Enggak, kondisi udah sudah. Coba, coba. Suara yang aman di Tom, kamu cerita sama viewer, apa yang dirasakan? Oh iya, rasanya tuh. Ini Bang Arka yang nyalin pocong ya, Bang Arka yang nyalin pocong Tommy ya nih, Bang Arka nih. Ini kalau tinggal di Bang Arka yang tadi yang nyalin Bang saya. Bang Arka yang tanggung jawab. Udah, nggak ada yang ditinggalkan? Udah. Udah, udah. Terangannya ketinggalan ya? Udah, aman. Aman. Aman, udah. Udah, saya. Udah, saya tinggal di rumah. Kamu keluar, kamu keluar. Sama Bang Arka, ikuti Bang Arka. Itu dia sesuatu. Ikuti Bang Arka, ikuti Bang Arka aja, ikuti Bang Arka aja. Iya, iya. Bentar. Ini yang jalan tadi Bang Arka. Kamu tuan gak tau jalan? Jauh tuan? Iya. Iya. Yang jalan tadi Bang Arka rasanya tuh pertama ditinggal kayak ada pusaran angin teman-teman. Dan ketawa kenceng banget. Terus ada suara gereman. Gimana? Ada yang ikut kamu tuh di belakang kamu. Ada yang ikut kamu di belakang. Iya, ini Batarmo. Ada yang ikutin kamu di belakang kamu itu. Terus baru enggak ada 5 menit juga. Nah, iya. Udah kenok kamu itu. Baru ditinggal sampai sana baru duduk kita. Saya enggak kenok, Mbak. Saya dipegang kayak orang besar berbulu gitu loh. Orang besar berbulu. Iya. Dia mau masuk ke tubuh kamu berarti? Enggak tahu kok. Woi. Halo. Nah, kan interaksinya. Udah. Interaksinya kok. Interaksinya tuh mulai tuh. Iya, tadi ada. Kayak gua dipegang ada kayak suara-suara tuh. Orang anu ya. Orangnya tuh besar berbulu, gede berotot gitu ya. Enggak tahu kalau berotot apa enggak, tapi gede. Kamu yang berotot itu, berotot, bertato. Ngompol. Eh, ngompolmu mana tadi, ngompolmu? Ngompolnya di sini. Ya Allah. Baru ke sini aja, Bang. Ngompol ini, ngompolnya kamu, Tom? Iya. Yeah. Ya Allah, ya Allah. Ngompol lagi. Di sini dulu. Hah? Itu ngompolmu tuh. Baru kencing ngompol. Semangat, Tom. Iya, yes, iya. Jadi saya itu kayak dipegang orang gede berbulu gitu, ya? Mau di injuk gitu, gede. Gak tahu kalau berotot apa enggaknya, saya enggak. Pokoknya lonjong gede. Siapa? Siapa itu? Ini Bang Arka tadi yang jalan. Mbak,
Nah. Tom, mending kamu depan deh. Oh iya. Ada suara tangisan, Tom. Itu kunti yang tadi. Iya, di nangis, Mbah. Suara tangisan jelas banget. Nangis itu kenceng. Ini bantal. Ini bantal loh ini. Oh iya. Nah, itu bantal loh itu. Bantal itu Tommy. Itu kalau orang Jawa biasanya buat tolak bala bantalnya. Serem ya. Lorong-lorong dari rumah sakit. Lorong. Aku ada yang ada di. Burung hantunya nggak berhenti-berhenti. Oh, sampai dengar teman. AGP. Udah nggak kuat ya. Huh, ini Mbah, ini tak taruh sini ya. Kenapa nggak taruh di sini? Ada lampu. Mana? Energinya kenceng. Ini Tom itu takutan banget. Bukannya Tommy juga host. Tom sini tak netralin sini. Iya. Netralin dulu sini Tom. Netralin terus nanti ganti baju. Ganti celana. Pampers Mbak. Nempel dia. Tahan Tom. Udah. Udah ya. Ada. Ini Tom, HP kamu Tom. Tom. Pusing banget sih Tom. Dah. Alhamdulillah. Amin. Iya, Tom. TTM kalau sama Tommy di sini biasanya disambut memang kita itu. Keren dari dulu, ya. Ini Bang Arka di sini. Alhamdulillah, balik. Wah, Hendrik sama Gijon di ini di mana? Di Bandung. Dan Mbah Darmo itu di daerah Jawa Timur. Sekalian karena Mbah Darmo ada acara, jadi sekalian ya daripada enggak ada kita nanti. Saya coba untuk eksplorasi Solo di sini, eksplorasi Solo di daerah Jawa Timur teman-teman semua ya. Alhamdulillah 2 hari ini kita udah live di daerah Jawa Timur, khususnya di daerah Nganjuk, yaitu di RS Kertosono dan di daerah Kabupaten Nganjuk ini ya. Iya. Nganjuk daerah mana bang? Aduh lupa. Daerah mana ini? Itu ada tulis. Pulang Gebang ya? Kecang, Balong Gebang. Balong Gebang, dan alhamdulillah ya kita diberikan izin untuk masuk ke wilayah ini, masya Allah. Dan orang-orang baik yang sudah support kita semua, maaf tadi kita reload. Berkas selalu buat Kak Vi, Kak Yanti, Kak Dini, Kak Cis, Kak Kolmizi, Kak Wawan, Kak Isan, Kak Kobra, Gayo, Mas Ded, ETM Mutiara, Banten Leo, Gijon, tadi Wak Hendrik juga masuk ya. Ada Kak Sadiva Putri, Kak Anjuli, Kakak Cece Gemoy, Filaba, Idah, Noraida, Zi, Kak Menur Soekarno, masya Allah berkah selalu orang-orang baik. Kak Aprianto, Kak Cinta, berkah selalu ya. Lanjut ini udah 1:30 ya. Besok pagi saya berangkat pagi-pagi jam 7 harus sudah sampai di Trenggalek. Jam 7 harus sudah sampai di Trenggalek. Jadi kita tidak bisa sampai benar-benar clear sampai pagi ya. Karena kita dari jam 10 malam tadi
Insya Allah besok kita udah di Bandung ya, hari Rabu udah di Bandung. Pokoknya nanti Mbak Darmo, Gijon dan Wak Hendrik gabung lagi kita semua di sana. Kita besok di Bandung, di Jawa Barat ya, gaskan pokoknya. Nanti kita eksplor di Bandung lagi ya. Oke. Nanti Wak Hen yang maju sama Gijon coba ya. Kalau mereka itu agak-agak gimana itu riskannya. Mampir ke Kediri Mbak, insya Allah. Trenggalek mana? Daerah Trenggalek. Kita ada acara di sana ya. Kak Yanti berkah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kak Cinta, Kak Yanti berkah selalu. Masya Allah, orang-orang baik. Salam dari Ponorogo. Tommy ajak Mbak. Ya, Tommy ajak. Besok ke Trenggalek ada, Tommy. Ini karena kita besok pagi prepare jam 7 pagi ya. Ayo, WL-nya diisi lagi nih. Baru 26. 26 nih. Ada yang mau isi WL-nya enggak? Terima kasih Kak Cinta, Kak Tri, berkah mawar-mawarnya yuk pasukan mawar. Mas MM, berkah selalu Mas MM, Masya Allah. Sehat sob, tuh di follow-follow ya orang-orang baik yang di atas ya semuanya. Kak Neng berkah, Kak Mas FM, MM berkah selalu Kak Mas MM, Masya Allah. Berkah Mas FM, Masya Allah ya. Berkah selalu Kak Reza, Kak TTM, siapa itu TTM siapa? Salu yuk Kak Sunyian, Masya Allah. Ke Sumur Windu Mbak, di daerah mana itu Sumur Windu? Absen Mbak. Emang berkah selalu Kak Kobra Gayu, Kak Mame, Kak Ultra Goplek. Kobra Gayu makasih ya mawar-mawarnya Masya Allah. Salam kenal dari Mojokerto. Salam kenal juga Mbak Yu. Semarang Mbak, insya Allah nanti ya kita jadwalkan untuk tour. Ini bukan tour explore ya, kita pas Mbak Darmo di sini dan Mbak Darmo dapat izin untuk bawa TTM, alhamdulillah dibalamin ya. Kalian semua masih support kita di sini, Masya Allah orang-orang baik semua. Berkah buat orang-orang baik ini. John, Gijon mana Gijon? Ada nggak Gijon di sini? Bang Arka gimana Bang Arka? Bang Arka asli sini nih, orang sini. Menurut Bang Arka gimana lokasi ini? Epic lah. Epic ya, dan sampai keringetan nggak hilang-hilang ini. Oh, ini Bang Arka juga scanner ya, ahli terapis juga buat kalian semuanya. Cerita Mbah, cerita di sini memang ada kejadian mitosnya ya Bang Arka ya tentang nenek-nenek yang kejatuhan pohon. Nenek-nenek yang kejatuhan pohon pun di sini ada sebetulnya. Tadi kan juga nampak tadi. Nampak di sana. Di perempatan jalan tadi. Selalu hadir Mbah Supo TTM. Sering hadir di sana sih. Nah, ini aja kita di dalam diganggu loh ini. Nah tuh suara-suara. Tom, Tom, aman Tom? Tom? Masih aman Tom? Aman Mbak. Tomnya aman ya? Waduh parah. Ini aja diganggu depan kita ini, ruangan apa ini gak tau. Beli bajunya nanti ya, nanti kita war-war kalau udah jadi semuanya ya. Mbak di Kediri dong, insya Allah. Tommy Ajuj. Ya, jangan ajujin di sini ya. Tadi aja ada peringatan terakhir kita mau calon Tommy, malah ada peringatan langsung drastis turunnya. Jadi kita reload, takut ada kejadian ke band di sini. Yuk bantu support isi WL-nya yuk. Alas Purwo. Alas Purwo. Alas Purwo bang, kesana bang. Tahu mau Mbak Jaksel. Jadi gini Bang Arka itu tadi nyalon Tommy, berani nggak Tom? Buat dipocongin ya Bang Arka ya di sini ya. Dipocongin, bakarin dupa 13 tadi ya. 13 biji dupa. Dan itu Bang Arka sendiri yang nyalon Tommy ya. Terima kasih Bang Arka udah support kita selama ini di Nganjuk juga. Sama-sama. Terima kasih pokoknya Bang Arka. Bang Aris Setiawan ya. Iya. Bang Aris Setiawan. Tipping Bang. Tipping coba. Tipping. Ini Bang Arka nih, Bang Aris Setiawan. Hadir nih. Nah ini. Tuh Bang Aris Setiawan. Nginep di situ Mbak. Enggak, ini kita nanti balik langsung, kita langsung balik. Dan langsung balik kita langsung itu. Poci di dinding, mana poci di dinding ada? Oh dia tahu. Itu loh Mbak, di situ tadi. Di sana. Ngeri juga Bang Arka ini. Di Lampung Mbak. Banyak sosok pocongnya memang di sini Bang. Banyak. Yang Abang lihat di sini memang Mas MM berkah, Masya Allah. Berkah selalu Mas MM. Jadi di sini memang terkenal dengan pocong ya. Dan di sebelah sini ada lokasi terbengkalai juga sebetulnya.
itu tempat dulunya untuk tahanan narkotika ya bang. Yeah. Dan di sana banyak ular-ularnya, ular kobra karena tempatnya di sarangnya di sana. Sebelah sini pas, cuma kita beranikan diri untuk ekspor di sini sebelah sini. Gitu. Stadion Kanjuruhan, insya Allah nanti ya. Bang Heru berkah, insya Allah. Mbak di Lombok. Ada di Bandung. Besok kita udah pulang ke Bandung. Hari Rabu udah sama Gijon sama Wak lagi ya. Kita. Ya, iya. Ada sosok anak ya, kecil. Ya, tolong tipingannya. Kita sedang tur di sini. Jadi kita sosok, coba untuk eksplorasi di Jawa Timur. Tadi ada sih sosok anak kecil. Sosok anak kecil mana? Di perempatan.